Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam channel We Bro. Alright, untuk video kali ni korang kena dengar sampai habis sebab aku akan cuba predict apa yang akan terjadi dekat One Piece chapter hadapan or even dekat Arc Ahead punya ending ni. Aku akan beritahu apa yang boleh terjadi dekat One Piece pada bulan ni. Kita dekat bulan 3 kan. Alright, sebelum tu ada beberapa perkara yang aku nak cakap. Pertama sekali, aku nak ucapkan selamat menyambut Ramadan kepada Muslimin dan Muslimat di luar sana. Dan aku juga nak meminta maaf sepanjang bertahun-tahun aku buat konten dekat YouTube ni kalau aku ada salah silap. Dan aku juga maafkanlah kalau ada komen-komen yang menyinggung perasaan ke apa ke. Selalunya aku tak kisah pun sebenarnya. Yang kedua, minggu lepas adalah minggu yang sedih yang mana kita telah pun kehilangan pelukis Dragon Ball iaitu Akira Toriyama. Okey? Walaupun dia dah meninggal 1 Mac, tapi berita tu tersebar, tak silap aku, hari Jumaat. Dan hari tu memang trending gila dekat Twitter, penuh tweet, lebih 2 juta tweet pasal Akira Toriyama. Dekat TikTok semua penuh video-video Dragon Ball dengan lagu Dragon Ball GT yang sedih tu. Memang it was a really sad day, it was a huge loss, okay. Terutamanya kepada kita semua yang childhood kita ni membesar dengan Dragon Ball. Kita tak membesar dengan One Piece sangat pun. Sejujurnya, anime pertama aku adalah Dragon Ball. Aku hari Jumaat tu aku banyak scroll-scroll dan dia macam mengimbau kenangan yang mana abang sulung aku sekarang dah tak layan pun anime. Tapi bila aku ingat balik waktu kita kecil dulu, kita tengok Dragon Ball sama-sama kan. And of course, it was a huge loss to other mangaka, Oda, Kishimoto and so on, right? Toriyama adalah sensei untuk diorang, inspiration untuk diorang. So aku tak sabar nak tengok apa yang Oda akan buat untuk cover page pada chapter minggu ni ataupun chapter minggu depan. Sebab dekat final chapter Kishimoto, chapter 700 Naruto, Oda ada bagi tribute dekat dia punya cover page. So aku nak tengok adakah Oda akan bagi tribute dekat Akira Toriyama. Harapnya kita dapatlah kan. Yang ketiga, minggu lepas juga aku ada release satu video teori yang sangat-sangat special. For me, like the best One Piece teori yang aku pernah dengar. And aku harap kalau korang tak tengok lagi video tu, korang pergi tengok video tu pasal perubahan kutub dalam dunia One Piece. Okay, it's a very interesting theory. And waktu premiere video tu ditayangkan, ada yang bagi super chat. And Naim nama dia. So, aku nak ucapkan terima kasih for the super chat. And mungkin lepas ni kalau korang nak bagi super chat dekat dalam video, mungkin korang boleh sertakan soalan kot so that aku boleh jawab dekat video seterusnya. Okay, sebab selalunya super chat ni dia bagi time live kan, so aku bolehlah jawab time live. Tapi kalau korang nak bagi super chat, korang bolehlah tanya apa-apa soalan dan aku akan cuba jawab dekat video yang seterusnya. So aku ucapkan terima kasih kepada N Naim. Okay, so itu saja. Mari kita borak tentang prediction aku untuk One Piece akan datang. Pertama sekali, benda yang paling besar dekat Egghead sekarang ni adalah Dr. Vegapunk ingin memberitahu the whole world tentang sesuatu yang sangat penting. Okay, sepanjang Egghead ni, sewaktu kita mengenali Dr. Vegapunk, antara benda yang penting yang kita tahu tentang Vegapunk adalah dekat chapter 1066 yang bertajuk The Will of Ohara. Okay, dekat anime baru je tayang minggu lepas, yang mana Vegapunk memberitahu yang dia sudah pun khatam segala jenis buku-buku dekat Ohara. Okay, ada panel Shaka yang dia kata it's all here kan. So Vegapunk dah tahu apa-apa sahaja yang Ohara dah tahu. Bila kita tengok dekat flashback Robin, kita nampak yang penduduk Ohara ni ada tiga benda penting lah. Ada tiga benda penting lah yang dia tahu. Diorang tahu pasal Poneglyph, diorang tahu pasal Ancient Kingdom, dan diorang juga tahu pasal Void Century. Okay, pasal Poneglyph ni aku tak nak sentuh. Tapi pasal Ancient Kingdom dan juga Void Century, boleh kata kedua-dua ni sangat berkait dengan each other lah kan. Kemungkinan besar kejatuhan Ancient Kingdom tu berlaku sewaktu Void Century, ataupun kejatuhan Ancient Kingdom tu berlaku sebelum Void Century. Okay, yang penting timeline ni agak dekat lah kan. So kita boleh assume kat sini yang Dr. Vegapunk dah pun tahu pasal benda ni. Dia tahu dulu ada kerajaan yang sangat power Ancient Kingdom ni, dia tahu Void Century berlaku, dan dia tahu world government
hasil daripada kejatuhan kingdom tersebut, world government pun terbentuk. Okey, so aku berpendapat yang Dr. Vegapunk akan memberitahu lebih lagi tentang ancient kingdom tersebut. Okey, kalau korang layan video WeBro daripada tahun 2020, aku ada poinkan, aku ada ketengahkan satu tema terpenting bagi aku dalam cerita One Piece yang disebut dekat chapter 100. Okey, yang mana ia berkaitan dengan inherited will. Apa maksud inherited will ni? Okey, someone ni dia ada impian tapi dia gagal mencapai impian tersebut. Akan ada orang lain yang menyambung impiannya dan berjaya mencapai impian tersebut. Okey, dalam One Piece dah banyak kali Oda ketengahkan pasal benda ni. Kita ada Chopper dengan Hirulu, kita ada Sanji dengan Zeff, yang mana Zeff nak cari All Blue tapi tak dapat. So Sanji sekarang tengah inherit will Zeff untuk cari All Blue. Kita ada Roger dan juga Luffy, kita ada Luffy dan juga Ace and Sabo. So banyak sangat examples dalam inherited will ni. Jadi untuk kali ini kita nampak apa yang terjadi dekat chapter 395, yang mana Professor Clover dia nak memberitahu dunia tentang kewujudan ancient kingdom. Dia nak menyebut nama ancient kingdom tersebut, tapi sebelum sempat dia berbuat demikian, dia telah pun ditembak. Ha, tak sempat nak sebut nama tu. Jadi aku rasa Dr. Vegapunk akan inherit will Professor Clover untuk memberitahu tentang nama ancient kingdom dan mungkin menceritakan sikit tentang ancient kingdom dan juga Void Century. Tapi kan, bila aku tanya YouTuber-YouTuber lain and even dalam Reverie hari tu, apa yang diorang rasa Dr. Vegapunk akan bagi tahu, semua orang jawab benda yang sama. Semua orang jawab pasal Void Century, semua orang jawab pasal ancient kingdom. And kita tahu, bila jadinya macam ni dalam One Piece, bila semua orang cakap benda yang sama, bila semua orang predict benda yang sama, kemungkinan besar Oda takkan buat benda tu. Okay? Oda is always unpredictable. Jadi aku cuba memikirkan benda lain yang boleh diberitahu oleh Dr. Vegapunk. Okay, kali ni kita main math piece ya. So, chapter yang akan keluar lepas ni adalah chapter 1110 dan juga 1111. Okey, jadi kita kena lihat apa yang berlaku dekat chapter 10, chapter 11, chapter 111, chapter 110 dan yang paling penting chapter 1010 dan juga chapter 1011. Okey. So dekat chapter 10 yang bertajuk What Happened at the Bar, kita nampak ada satu letupan yang dilakukan oleh Buggy. Okey, so adakah dekat chapter 1110 pun akan ada letupan yang berlaku? Adakah puncanya Gorosei ataupun puncanya Marine-Marine yang lain? Okey, dekat chapter 11 pula tajuknya adalah Flee Escape. Adakah mereka Straw Hat Pirates ni dapat melarikan diri dekat chapter 1111? Bagi aku terlalu awal. Tapi yang interestingnya dalam chapter ni, dalam cover page, kita nampak leopard, kita nampak cheetah, which is Lucci punya devil fruit lah kan. And also dalam chapter 11 ni juga kita nampak Zoro beraksi dalam chapter ni. And kalau korang perasan, nombor 1111 ni memang berkait banyak dengan Zoro lah. Even bounty dia pun ada kaitan dengan benda ni. So kemungkinan besar, yang ni aku berani jamin lah, kita akan nampak balik pertarungan Zoro dengan Lucci dekat chapter 1111. Dekat chapter 111, tajuknya adalah Secret Organization. Ini pasal Baroque World lah. Adakah Vegapunk akan memberitahu tentang rahsia World Government? Adakah Vegapunk akan memberitahu tentang kewujudan Team Sama? Okay, now kita pergi kepada chapter yang penting, chapter 1111 dan juga 1010. Chapter 1010 aku memang totally ingat sebab ia adalah antara chapter favourite aku dalam Arc Wano yang bertajuk Conqueror's Haki. Yang mana dekat chapter tersebut, first time kita tahu yang Zoro ada Conqueror's Haki dan juga Luffy menunjukkan yang dia ada Advanced Conqueror's Haki. Di penghujung chapter tersebut, kita nampak Luffy tersenyum. Dekat chapter 1011 pula, kita nampak dialog Kaido dengan Luffy yang Kaido kata lagi happy Luffy ni, lagi riang dia ni, lagi tersenyum dia ni, lagi kuat kekuatan dia. Bila kaitkan senyuman ni, dia berkait dengan perkataan Nika. Okay, so kita tahu Nika adalah Gear 5 Luffy. Aku lupa nak mention tadi, dekat chapter 1011 juga kita diperkenalkan dengan karakter
Barrett work, iaitu Mr. 5. Okay, another reference to Gear 5. So, adakah Dr. Vegapunk ingin memberitahu tentang kewujudan Sun God Mika kepada seluruh dunia, yang mana mereka semua ni kena tahu kita ada hero ni, kita ada penyelamat ni. This is the Warrior of Liberation. Dia adalah the Sun God Mika ataupun Joy Boy. Ha, chapter 1010, 1011 berkaitan dengan Joy Boy. Ya. Sebenarnya mungkin nama Joy Boy akan dimention pada chapter hadapan ataupun chapter 1111. So benda tu boleh jadi. Ataupun kalau Vegapunk tak mention pasal benda ni, of course lah kita akan nampak Gear 5 itu sendiri berlawan dengan Gorosei. Cakap pasal Gorosei ni guys, sebelum chapter ni, sebelum chapter ni aku ada mention beberapa kali dengan Adam. Egghead memang number one untuk aku, favorite setakat ni. Tapi aku risau kalau ending dia akan jadi flop ataupun ending dia biasa-biasa je. Dan sebenarnya aku hampir merasakan yang ending tu akan jadi biasa-biasa. Okey, sebab kita tengok sejak kemunculan Giant Pirates, yang sebenarnya mungkin agak sedikit kecewa sebab mungkin kita mengharapkan Blackbeard ke, Dragon ke, Shanks ke, tapi yang muncul Giant Pirates, mungkin agak kecewa sikit kat situ. Lepas tu kita nampak yang Luffy ni senang boleh handle Kizaru and Saturn, so mungkin kita expect yang okey, Straw Hat Pirates dah boleh melarikan diri dengan senang, macam tak ada apa. Jadi mungkin agak sedikit takut kat situ, agak sedikit kecewa yang ending Egghead ni biasa-biasa je. Sampailah Oda lukis apa yang terjadi dekat hujung chapter minggu lepas. Okey, kita dapat dekat chapter 1109, Gorosei Saint J. Garcia Saturn telah pun buat summoning, yang mana dia telah pun memanggil 4 Gorosei yang lain. For me, dalam Egghead ni, this is easily the biggest game changer. Okay, inilah pertukaran type, okay, yang paling gila lah setakat ni, dalam arc Egghead ataupun even dalam post time skip One Piece ni lah. Okay, dalam sekelip mata, mula-mula kita rasa macam Straw Hat Pirate ni senang je lah escape kan. Tiba-tiba kita dok terfikir, okay, macam mana nak buat ni lah? Macam mana Luffy nak menang ni lah? Apa yang boleh jadi lah? So inilah yang membuktikan Oda tidak semudah tu. Kita tak boleh predict Oda 100%. Dia tak kosong guys. Dia ada, dia tak kosong. So bila benda tu berlaku, walaupun dekat reaction tu korang tengok reaction aku sebenarnya agak rushing sebab aku ada meeting anniversary lepas tu. Tapi bila aku fikir-fikir balik, like this is crazy guys. This is really really crazy. Macam mana apa yang Luffy boleh buat untuk melarikan diri daripada benda ni? Aku rasa memang mustahil, okay, untuk diorang menang lawan 5 Gorosei. Tapi apa yang diorang boleh buat adalah diorang bertahan, diorang bertahan selama 10 minit untuk bagi info yang Vegapunk nak bagi tahu tu tersebar. Tapi seandainya Vegapunk tak berjaya, okay, seandainya Gorosei mampu pergi ke apa, Labo Stratum tu kan, okay, sebab sekarang ni mesejnya datang daripada situ. Okay, so Gorosei kena hentikan benda tu terjadi. Adakah Gorosei berjaya buat benda tu? Okay, this come another theory. Dalam chapter yang lepas, ramai kecewa sekali lagi dengan Monkey D. Dragon, yang mana dialognya hanyalah dot dot dot, tak buat apa. Dia still dekat Kamabaka Kingdom. Nothing. Dragon tak buat apa-apa pada tahun naga. Jadi aku agak pelik sebab dekat awal Egghead hari tu, kita dah nampak conversation antara Shaka dan juga Dragon, yang Shaka memberitahu dia yang dia akan mati. Okey, aku dah tak lama dah jumpa Dragon. So, kalau Dragon tahu pasal info tu, kenapa dia berdiam diri? Kenapa dia tak membuat apa-apa? Adakah sebenarnya ada perancangan antara Vegapunk dan juga Dragon? Yang mana info yang Vegapunk nak bagi tahu ni, Dragon dah pun tahu dan dia menantikan this info for something to happen. Aku berpendapat yang sebenarnya asal info tu bukanlah daripada Egghead, bukanlah daripada Labo Stratum, yang mana mungkin Gorosei berjaya sampai ke Labo Stratum tu, berjaya untuk jumpa signal tu, berjaya untuk cut, yang mana kita ingat oh, this gonna be a failure, Vegapunk gagal untuk memberitahu dunia. Tapi di saat Gorosei telah pun menghancurkan tempat tu, tapi mesej tu masih tersebar. Kenapa?
kerana mesej itu bukan datang dari 8-Head, sebaliknya datang daripada Kama Bakar Queendom, daripada Revo Army itu sendiri. Itulah apa yang Monkey D. Dragon boleh contribute walaupun dia tidak berada dalam 8-Head. Kalau kita tengok dekat panel Kama Bakar Queendom tu, kita nampak orang lain semua macam tengah huha-huha. Kita nampak Sabo ada dialog dot-dot-dot, Dragon ada dialog dot-dot-dot. Berkemungkinan dua karakter ini tahu tentang rancangan Dr. Vegapunk. Berkemungkinan Dr. Vegapunk tahu Gorosei yang akan datang ke 8-Head. Jadi dia buat plan C, plan D, yang mana asal mesej tersebut bukanlah dekat 8-Head, tapi dekat Kama Bakar Queendom. Now, macam mana pula Vegapunk boleh datang dekat Kama Bakar Queendom pula kan? Ha, ini berlaku dekat anime latest baru-baru ni. Yang mana kalau korang perasan, first time kita nampak Dr. Vegapunk dekat timeline sebenar, dia ada kuasa, bukan kuasa. Dia ada buat some sort of teleportation ataupun warp. Okey, ini adalah kuasa Van Aga. Okey, untuk teleport daripada satu tempat ke satu tempat. Adakah sebenarnya Vegapunk pun berupaya untuk melakukan benda tu? Sebab pelik. Sebab dia tunjuk Vegapunk ada buat warp ni, lepas tu Oda dah tak mention dah sampai habis, sampai sekarang. Adakah itu satu hint yang memberitahu Vegapunk sebenarnya boleh teleport ke Kama Bakar Queendom, dan dia dah pun buat benda ni sebelum ni, and dia dah plan dengan Dragon and so on. So Dragon finally will be recognized not as a fraud. Ada function Dragon ni walaupun dia tidak berada dekat 8-Head. Okey, jadi kita tengoklah apa yang akan terjadi. Now, part yang terakhir berkaitan dengan astronomi. Okey, so untuk pengetahuan semua, kalau korang Google, akan berlaku planet alignment, ya. Akan berlaku planet alignment pada tahun ini. Okey, dan the next planet alignment adalah pada tahun 2040. Lama lagi tu. Planet-planet yang akan ada adalah Saturn, Mars, Venus dengan Neptune kalau tak silap aku. Okey, and also Sun lah. Okey. Dan benda tu terjadi ada dua source sekarang ni. Ada yang kata March 28, ada yang kata April 3. Tak kisahlah tarikh yang mana. Tapi chapter yang terdekat untuk tarikh ni adalah chapter 1112. Jadi aku predict dekat chapter 1112 kita akan dapat panel Luffy berhadapan dengan Gorosei-Gorosei yang lain. Okey, Oda akan alignkan the planets with the sun himself. Okey, kita ada Sun God Nika, kita ada planet-planet yang lain, dan mungkin Oda akan mention juga ancient weapon dalam chapter yang sama. Sebab apa? Ancient weapon juga adalah planet. Okey, kita ada Uranus, kita ada Pluton, dan kita ada Poseidon. Tak silap aku, Poseidon nama lain dia adalah Neptune. Okay, so let's see what will happen dekat chapter 1112, 1111 dan juga 1110. Jadi itu saja prediction untuk apa yang terjadi lepas ni. Sangat-sangat exciting guys. This is really really peak right now. Okay, so jumpa lagi dekat video akan datang. Terima kasih kalau tengok sampai habis. Kalau tengok sebelum, aku rasa aku post malam kot. Tapi kalau korang tengok waktu siang, aku nak ucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Ciao.